dari hasil temuan pemeriksaan PDTT di Provinsi Papua Barat Daya, khususnya di Kabupaten Sorong, diperoleh adanya beberapa laporan keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Atas temuan dimaksud, pada bulan Agustus 2023, kita mulai terjalin rangkaian komunikasi antara ES dan MS sebagai representasi dari YPM. Dengan AH dan DP yang juga merupakan representasi dari PLS. Adapun rangkaian komunikasi tersebut diantaranya pemberian sejumlah uang agar temuan dari tim pemeriksa BPK menjadi tidak ada atau ditiadakan. Terkait teknis penyerahan uang dilakukan secara bertahap dengan lokasi yang berpindah-pindah, diantaranya di hotel yang ada di Kota Sorong.